Hai semuanya. Di dunia yang semakin tua ini, bumi ini menunjukkan berbagai fenomena alam yang mengerikan. Bahkan berbagai fenomena alam mengerikan tersebut mampu membuat trauma orang-orang yang melihatnya. Seperti halnya dengan beberapa fenomena alam yang terekam kamera berikut ini. Nah guys, beberapa waktu yang lalu, sebuah peristiwa yang mengerikan sempat terjadi di negara Filipina. Kejadian tersebut terekam kamera warga, yakni sebuah longsoran tanah yang menghantam perairan, hingga menimbulkan gelombang layaknya tsunami. Dalam video amatir tersebut, seorang warga yang berada di atas perahu merekam peristiwa itu dari kejauhan. Para warga di atas perahu mengira bahwa longsoran itu tak akan menimbulkan efek yang parah saat runtuh. Namun yang terjadi sungguh di luar perkiraan. Perhatikan yang terjadi. Yaps, longsoran tanah yang menghantam perairan itu menciptakan gelombang mengerikan setelah menghantam perairan di bawahnya. Gelombang besar tersebut menghampiri perahu mereka layaknya tsunami. Beruntung mereka dapat menghindar saat gelombang dahsyat itu mendekat. Namun gelombang besar tersebut membuat bangunan di sekitar perairan porak-poranda. Waduh, ngeri juga ya guys. Nah guys, kejadian serupa juga sempat bikin panik para warga nih. Pasalnya setelah hujan lebat, sebuah lubang raksasa tiba-tiba muncul di tengah aliran sungai. Peristiwa menakutkan ini terjadi di New Delhi, negara India 2020 lalu. Terlihat dalam video, aliran banjir yang begitu deras memasuki lubang yang begitu besar itu. Lubang itu seperti tak ada ujungnya. Lubang tersebut juga tampak menelan apapun yang ada di dekatnya. Lubang tersebut juga menelan sebuah pohon di dekatnya. Namun kejadian mengerikan terjadi setelahnya. Perhatikan yang terjadi. Terlihat jelas sebuah rumah ambruk dan masuk ke dalam lubang raksasa tersebut. Rumah itu langsung masuk dan hilang ditelan lubang raksasa itu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Nah guys, warga di Argentina beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan seorang pria yang lolos dari maut saat menghindari banjir. Dalam sebuah video terlihat, warga tampak berkerumun di pinggir sungai seperti menunggu sesuatu. Di sisi lain tampak beberapa pria mendekati kerumunan tersebut. Namun tiba-tiba saja kejadian terjadi tepat di hadapan mereka. Perhatikan yang terjadi. Terlihat jelas dalam rekaman, beberapa pria yang berjalan menuju kerumunan hampir saja ditelan aliran sungai yang begitu deras tersebut. Lantaran tanah yang dipijaknya tiba-tiba ambles ditelan aliran sungai. Warga pun sempat histeris melihat kejadian tersebut. Beruntung pria tersebut bisa lari ke tempat yang aman. Kejadian alam mengerikan ini terjadi di Sungai Pilcomayo, utara Argentina, yang terendam banjir hingga ketinggian 7 meter. Dalam video itu terlihat pula derasnya arus air. Nah guys, gimana nih pendapat kalian tentang berbagai fenomena alam mengerikan tersebut?
Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini.